Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Masjid Gufran. Kalau nak mendapatkan ketenangan, kalau ingin hendakkan keselesaan, marilah ke masjid kami ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Al-Ghufran telah dibina di atas sebidang tanah wakaf dan didaftarkan dengan nama Surau Balai Islam pada 6 April 1993. Pada awal pembinaannya, ia adalah pusat pertemuan masyarakat Islam pada Hari Kebesaran Islam dan juga sebagai pusat pengajian di samping peranannya sebagai tempat beribadat untuk jemaah sekitar pinggir Taman Tun Dr. Ismail. Setelah dinaik taraf sebagai surau Jumaat pada Februari 1995, Surau Balai Islam ini pula telah dinaik taraf menjadi masjid dan diberi nama Masjid Al-Ghufran pada 4 April tahun 2000 sesuai dengan peningkatan peranannya sebagai pusat komuniti setempat. Al-Ghufran bermaksud keampunan adalah nama yang diberikan oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Hashim bin Yahya, Mufti Wilayah Persekutuan ketika itu. Melihat kepada hiasan dan binaan di dalam masjid, seumpama berada di negara Timur Tengah, ukiran pada bahagian mihrab masjid pula telah diukir oleh seorang pengukir dari negara Morocco. Ia sekaligus memberikan ketenangan jiwa kepada jemaah untuk beribadah kepada Yang Maha Esa. Masjid ini terletak di pinggir Taman Tun Dr. Ismail, berkedudukan di atas bukit menghadap Lebuh Raya Damansara Pucung LDP dan bersempadan antara wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Negeri Selangor Darul Ihsan. Visi Masjid Al-Ghufran adalah sebagai mengimarah dan menjadikan masjid sebagai tempat ibadah terunggul yang dapat membangun rohani dan jasmani bagi melahirkan generasi beriman, beramal dan bertakwa yang berupaya dicontohi dan dapat memberi manfaat kepada semua. Misi masjid pula adalah mengurus dan mentadbir masjid secara profesional, menjadikan masjid sebagai pusat ekonomi dan sosial ummah, menjadikan masjid sebagai pusat komuniti setempat serta pusat pembangunan belia dan remaja, mewujudkan pelbagai aktiviti ilmiah dan sosial demi kebaikan dan manfaat masyarakat setempat, menyatukan masyarakat dengan mengadakan sambutan hari-hari kebesaran Islam. Bagi merealisasikan misi masjid sebagai pusat komuniti setempat, Masjid Al-Ghufran menyediakan berbagai kemudahan dan fasiliti bagi tujuan tersebut, menyediakan bilik penginapan kepada masyarakat yang memerlukan. Ia dikenali sebagai Kamar Musafir. Kamar Musafir ini terletak di aras tiga bangunan kompleks masjid. Terdapat 24 buah bilik yang boleh disewa oleh pengunjung dengan bayaran yang berpatutan. Kamar Musafir ini juga boleh menampung seramai 78 orang dalam satu masa. Ia mempunyai kemudahan yang mampu memberi keselesaan dan kepuasan kepada pengunjung. Di samping, ia dapat memberi ketenangan dengan beribadah di masjid ini. Masjid ini juga menyediakan kemudahan dewan-dewan seminar untuk aktiviti ilmiah seperti forum, kelas-kelas kemahiran dan sebagainya. Dewan seminar ini boleh memuatkan seramai 150 orang dalam satu masa. Ia dilengkapi dengan sistem siaraya, projektor, kemudahan internet dan dewan yang berhawa dingin. Masjid Al-Ghufran juga menyediakan kemudahan sekolah rendah agama yang ditadbir oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, JAWI. Ia boleh memuatkan seramai 200 orang pelajar dan dilengkapi dengan kelas-kelas yang berhawa dingin dan tempat yang selesa untuk pembelajaran murid-murid. Sejajar dengan perkembangan dan kemajuannya, pengurusan Masjid Al-Ghufran telah membina sebuah kafe yang terletak di sebelah luar bangunan kompleks masjid ini. Berkonsepkan tradisional Melayu,
Cafe Al Ghufran menyediakan pelbagai menu sebagai pilihan kepada pelanggan yang datang ke sini. Ia juga dilengkapi dengan kemudahan internet secara percuma untuk kemudahan kepada pengunjung. Dewan kafe ini boleh memuatkan seramai 300 orang dalam satu masa. Kafe Al Ghufran ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Mulia Datuk Raja Nong Chi bin Raja Zainal Abidin, Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar pada 9 Mei 2009. Dengan terbinanya Kafe Al Ghufran, ia memberi lebih keselesaan kepada pengunjung untuk menikmati jamuan apabila berkunjung di masjid ini. Di bahagian aras bawah bangunan pula, terdapat deretan kedai menjual pakaian muslimin dan muslimat serta kelengkapan solat. Sesuai dengan konsep masjid yang menjadikan ia sebagai pusat komuniti setempat dan sebagai tempat menjana ekonomi ummah. Semenjak terbinanya Masjid Al Ghufran, ia telah berjaya dipilih sebagai calon anugerah Masjid Inovasi Peringkat Kebangsaan pada tahun 2010. Ia merupakan satu pengiktirafan oleh Kerajaan Malaysia terhadap pengurusan institusi masjid yang berkesan dan berinovasi bagi memartabatkan sistem pengurusan institusi masjid di Malaysia. Masjid Al Ghufran dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah mengadakan kursus Diploma Eksekutif Pengurusan Masjid khusus kepada kakitangan yang berkhidmat dengan institusi masjid. Ia juga terbuka kepada semua masyarakat yang ingin mempelajari sistem pengurusan masjid dengan lebih mendalam, sejajar dengan perkembangan dan kepentingan pendidikan di Malaysia. Segala pencapaian yang dikecapi dan dinikmati pada hari ini telah dipacu oleh pasukan pengurusan masjid yang komited menjadikan Masjid Al Ghufran antara masjid yang terbaik di Malaysia. Dengan adanya semua kemudahan dan peranan yang dijalankan oleh pengurusan Masjid Al Ghufran, ia diharap menjadi sebuah institusi pengimarahan kepada seluruh ummah.